Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du Kaum muslimin yang berbahagia Kami dari Arimatia Akan menampilkan beberapa film-film Khususnya yang menunjukkan kemajuan dalam dunia Islam Dan Baik di barat maupun di timur, bahwa kita jangan merasa bahwa Islam ini hanya laku di Indonesia atau di Timur Tengah, bahkan di negara-negara barat sekarang ini. Mulai Islam itu semakin berkembang, semakin maju. Hal ini karena didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang semakin mendidik manusia untuk berpikir secara rasional inilah yang menguntungkan kepada agama Islam berapa ayat yang mengatakan afala yatafakkarun apakah mereka tidak berpikir afala takkilun apakah mereka tidak memakai akal inilah yang membawa kemajuan-kemajuan dunia Islam baik di barat maupun di timur. Ada tiga hal dari akibat daripada kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan. Pertama, terjadinya pergeseran nilai di kalangan orang-orang awam daripada pemeluk agama mereka yang terjadilah pergeseran nilai sehingga banyak mereka-mereka mereka itu yang sekarang mulai tidak ke gereja tapi mengutamakan tempat-tempat hiburan dari kelompok intelektualnya, mereka mulai memeriksa isi kitab-kitab mereka itu masuk di akal apa tidak. Pada saat mereka membaca kitab-kitab atau akidah-akidah yang mereka miliki, ternyata bertentangan dengan hati sanubarinya, sehingga mereka pun banyak yang mulai menoleh kepada Islam dan masuk kepada agama Islam. Ini pun terjadi di Eropa, sehingga banyak beberapa gereja-gereja yang dulu dipakai oleh mereka, sekarang Alhamdulillah mulai menjadi masjid, Dijadikan tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita umat Islam di Indonesia sangat merasa bangga justru yang masuk Islam di kalangan mereka di barat atau di Jepang katakan itu justru bukan orang-orang yang bodoh. Yang masuk Islam itu justru di kalangan para intelektualnya. di dalam kita mengajak mereka beriman kepada Allah Islam tidak hanya mendoktrin supaya percaya kepada Allah tapi Islam membangun akal manusia supaya berfikir misalnya di dalam Al-Qur'an afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutiat setiap ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia akan berakhir nanti dengan menemukan Allah. Nah, inilah pemikir-pemikir barat yang sekarang mulai bangkit membaca kitab mereka. Masuk di akal apa tidak. Apa ini teman cerita-cerita bohong. Apa ini merupakan khayal-khayalan yang tidak masuk akal. Dari pikiran yang menghayal ngelamun. Apakah realistis. Hadis tindak perkembangan Islam semakin maju. Karena memang Islam itu menitikberatkan kepada akal fikiran manusia. Saya berpikir, siapa Allah itu yang kita sembah ini, sehingga kalau tidak masuk di akal, tentu mereka akan melepaskan. Di kemajuan-kemajuan yang didapat oleh Islam sehingga sekarang, Alhamdulillah, baik di Jepang, di Prancis, di Jerman, di Inggris, di Belanda, di Amerika, Alhamdulillah. Orang-orang mulai berbondong-bondong masuk Islam, dan termasuk kaum intelektualnya. oleh sebab itu Anda nikmati film yang akan kami sajikan secara faktual ini secara kenyataan apa yang ada kami sampaikan supaya kita merasa bahwa agama Islam bukan agamanya orang yang bodoh bukan agamanya orang-orang pinggiran bahwa Islam sekarang dipeluk agama Islam ini justru oleh pemikir-pemikir barat, pemikir-pemikir Jepang yang mereka ahli dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Inilah barangkali yang disampaikan dalam pembukaan film ini. Persilakan Anda nikmati fakta-fakta ini mudah-mudahan akan membawa kepada kejayaan Islam di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eropa, bila mendengar namanya, terbayang oleh kita kemajuan sebuah kelompok bangsa yang mempunyai banyak andil dalam menginspirasi hampir seluruh manusia di dunia. Betapa tidak, mulai soal mode, teknologi, kesenian, kekayaan budaya, hingga kehidupan beragama sering dijadikan kiblat oleh sebagian besar peradaban. Sejarah menunjukkan perkembangan agama di Eropa menjadi sangat maju. Sangat boleh jadi karena pola penyampaiannya yang begitu mengundang simpati, rapi, dan teratur. Hal ini terbukti pada saat kita melihat jumlah mayoritas penduduk dunia dewasa ini yang mengimani Kristen sebagai jalan hidupnya. Bangsa Barat sangat mengenal ungkapan people change, atau manusia berubah. Dan hal ini mulai terjadi di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dear brothers and sisters in Indonesia, I would uh, very much like to visit your country once. I was never uh, in Indonesia although I'm a member of uh, an Indonesian association in Holland. My name is Abdul Rahman. I'm 43 years old. Uh, I was born Christian, Roman Catholic. And I remem remember very well in the year 1986 I had a, a good friend, a Moroccan man, he's still my best friend. And he explained me about Islam. And very quickly I understood that Islam was also my religion. First, my name is Yunus, also, um the people call me Yunus. I became Muslim um, something like 10 years ago. Assalamu alaikum. Uh, my name is Siti Inayati. Uh, yeah. I come from Belanda. Four years ago I was Christian. Uh, now I'm muslimah Propaganda misionaris barat yang selama ini menguasai sebagian besar pikiran penduduk dunia, di negeri mereka sendiri malah semakin dijauhi dan ditinggalkan, tidak hanya oleh pemeluknya, tapi bahkan juga oleh para tokohnya. Kenyataan bahwa agama mereka di sana ketika para pemeluknya telah mapan, berpikir cerdas dan kritis, cenderung untuk meninggalkan agamanya dan pindah ke Islam. Kita bai, bisu, ein, Termin auf seiner Bahn dahin zieht. und dass Allah alles weiß, was ihr tut, dieses bei Allah die Wahrheit ist, so dass alles, was sie neben ihm anrufen, falsch ist. Er sendet den Regen herab, und er weiß, was in den Mutterschößen ist. Niemand sonst weiß, was ihm morgen widerfahren wird, und niemand sonst weiß, in welchem Land er sterben wird. Sie, Allah ist Wissen und, und über alles unterrichtet. Saddam al Allah sagt die Wahrheit und die ist die Wahrheit. Assalamu alaikum, wa wa alaikum. Mein Name ist Musa, ich bin Italiener, ich bin seit Muslim, alhamdulillah. Ich komme, äh, wohne jetzt in Offenbach, also Frankfurt arbeite ich, bin 23 Jahre alt. Ich Bin verheiratet, Alhamdulillah. Äh, komme ursprünglich aus Bochum, Ruhrgebiet, da oben. Ja, mein Bruder ist vor eineinhalb Wochen, Alhamdulillah, auch Muslim geworden. Alhamdulillah. Und Alhamdulillah. Ja, inshallah, solange, Solang so weit mein Leben, Alhamdulillah, läuft so. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mein Name ist Ibrahim Mohammed Hassan. I'm from Somalia. I'm living here since 1989. And I'm living in Frankfurt since last year, and I know most of the brothers here about years because I was always coming from 1997 until now in Frankfurt. And this brother Musa, I know him about now uh, three, four years. Alhamdulillah. And most most brothers they are also in Frankfurt, and we are making also meetings sometimes, uh, you know, at least one time in a week. Uh, my name is Muhammad. I was born here in Frankfurt. My father was born in India and my mom is American. I am must live for almost 6 years and I my work is to um I help children to do their homework. I'm a tutor and I study social education and inshallah I will be finished with it um, in 2 years. Catatan sejarah menyatakan bahwa ratusan tahun yang lalu Islam telah masuk ke Eropa. Seperti di Spanyol misalnya. Ini terbukti banyak tertinggal bangunan-bangunan yang berarsitektur Islam yang tetap menjadi saksi bisu hingga kini. Namun sejarah itu tiba-tiba berangsur hilang di telan masa. Peradaban gemilang kejayaan Islam menjadi korban keserakahan para raja dan kaisar yang gila akan kekuasaan. Islam laksana cahaya putih yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai penerang di atas bumi. Umat manusia pemuja hawa nafsu yang mempertuhankan akal dan yang tersesat selalu berusaha meniup mati cahaya tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap selalu melindunginya. Bahkan saat ini sudah semakin terlihat di setiap penjuru dunia cahaya-cahaya Islam. Ketika kita mencoba merenung 50 tahun yang lalu atau sekitar sebelum tahun 60-an, akan sangat sulit terbayangkan Islam mulai banyak diminati orang-orang barat. Islam tidak pernah menjadi agama resmi negara Eropa. Bahkan dari hasil wawancara atau penelitian, ketika itu hampir semua warga Eropa tidak mengenal adanya agama atau ajaran yang bernama Al-Islam. Perang Sabil yang lebih dikenal dengan Perang Salib mempengaruhi pemikiran akan semakin sulitnya Islam diperkenalkan. Ditambah lagi begitu banyak buku-buku para orientalis di awal tahun 60-an sangat berani dan menghujat serta menjudutkan Islam karena fanatisme sempit terhadap ketidaktahuannya dan ketika itu terjadi, sangat jarang buku yang menandingi untuk meluruskan buku-buku orientalis yang sampai dan dibaca oleh masyarakat Barat. Hanyalah Allah yang Maha Segala. Dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini Islam merupakan agama yang paling pesat perkembangannya di negara Barat, khususnya Eropa. Hal ini diakui oleh para tokoh orientalis Kristiani, salah satunya adalah Robert Murray. Dalam bukunya *Islamic Invasion*, yang mengakui Islam adalah agama yang tercepat pertumbuhannya, perkembangan Islam ini justru menjadi keadaan yang sebaliknya dengan agama besar lainnya, semisal Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang justru banyak ditinggalkan oleh para tokoh maupun umatnya sendiri. Keadaan ini dibuktikan dengan fakta yang ada, misalnya banyak gereja yang sudah tidak berfungsi lagi, diakibatkan sudah sangat jarang jemaat yang datang ke gereja. Banyaknya gereja yang sudah beralih fungsi, misalnya menjadi tempat pameran, bahkan banyak gereja sudah menjadi masjid. Subhanallah walhamdulillah wala wa Bahkan hingga liputan ini dibuat, masih ada iklan bangunan gereja yang dijual melalui media massa. Sudah banyak warga barat bahkan tokoh-tokoh Kristiani yang melirik Islam dan bahkan menukar keyakinannya menjadi muslim. My name is uh, Gert van den Berg, I was born here in the Netherlands, I'm 43 years old. Uh, I became a Muslim in 1997, so um, already for seven years. Before I uh, became a Muslim, I was Protestant. Oh, Protestant. But then I, be I was also um, I was kind of searching, so I also was uh, uh, for a few time with uh, Buddhism. I was very interested in Buddhism. Yeah, yeah. Well, um, I think uh, this is not only in Holland, but in all the Western worlds. Western world. The, yeah. I think the the young people they they have grown up in a kind of materialistic society and they 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 think they can live without religion. So they 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 don't want to go to the church anymore. Um, most people they believe something, but uh, they don't know exactly what. So they are inclined not to to believe anymore what what the preachers are saying, and that is also because. In the past, there has been so much um, dogmatism in the churches. Yeah. That's also, and the young children at school, they think that they, they learn to think for themselves. So they they, they don't accept uh, directly if, if somebody says uh, the world is like this and this, and uh, they have from other people, they got other information. They, they they don't want to directly believe what a what a pastor says or. And, and for myself, that's more or less the same because I, I always have sometimes have problems with, with uh, for example I imam who is um, he knows everything about the Quran but he, do he knows nothing about biology or physics or and I think in a modern world we have to uh, to combine all kind of knowledge. And also uh, knowledge that we can observe in nature, and so and that's I think it's sometimes a problem because uh, the young generation they 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 like to, to know more about uh, why things are happening besides the religious aspects. Um, so, for example, I give you an example. Yeah, I'm a geologist, and in uh, our science, we have a lot of information that there has been actually a gradual change of life on this planet, which took for uh, millions of millions of years to change. And sometimes the Imam says. That's impossible. It was just created in one day, and that's it. And I cannot believe that because, oh, yeah. from science, I know it. it a lot of information uh, says it has been otherwise. That's why Islam was was uh, for me a religion uh, in the beginning, which taught us to, to learn and to read. So that that's um, very different from, for example, uh, the the conservative churches. Uh, for example, the, the Catholic Church said for for hundreds of years that uh, the, the sun was turning around the earth and they, they put uh, Galileo in the van. Yes. They, they have rectified that ten years ago. But uh, yes. that's a good example of, of the hierarchic system in, in the church. And in Islam you can, if you uh, feel you want to say something, you can forward and you can uh, also Tell your own story in the in the mosque. Uh, that's sometimes we invite people from outside, and they, they uh, it's, it's not only a religious place, the mosque, where we, but it's also a social gathering place, and and uh, where you can discuss uh, problems in society and, and and politics and things like that. So that's different than with the churches. Uh. Um, I think. In, in Holland, has a, a, have always been a lot of immigration from abroad, and and uh, we have also always tolerated other uh, people from other cultures, uh, other beliefs. And it takes time. For, for for example, now in Holland there are many problems uh, with with certain groups, but I think within time that uh, problems will solve themselves and. and uh, well we have to be um, realize that we are living in a, in a christian or, or non believing country so we have to adapt ourselves sometimes but uh, i think uh, bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Di saat tidak ada satu masjid pun berada di sana, diawali oleh imigran dari Maroko dan Turki, Islam mulai diperkenalkan. Ketika itu, agama resmi di belahan Eropa, yakni Kristen, Katolik, dan Protestan, sedang jaya-jayanya. Ini tergambar bertebarannya bangunan-bangunan gereja yang sangat megah dan besar di hampir setiap sudut kota. Bangunan-bangunan tersebut, walaupun banyak, yang bukan lagi berfungsi sebagai gereja, masih kokoh berdiri di setiap sudut kota. Kebesaran dan kemajuan agama Kristen di negara-negara Eropa juga ditandai dengan banyaknya gereja lembaga misionari mengirim para pendeta misionarisnya. Mereka mengirim pendeta misionarisnya ke negara-negara yang pada umumnya negara jajahannya atau bekas jajahannya sehingga Eropa menjadi sumber kemajuan Kristen di banyak bangsa di dunia. Maha Suci Allah dengan segala kuasanya. Saat ini banyak peristiwa yang mengejutkan yang sebelumnya hampir mustahil terjadi. Ratusan masjid telah berdiri di beberapa negara Eropa. Di negara bunga tulip Belanda misalnya, meski luas wilayah hukumnya hanya seluas Jawa Barat, saat ini sudah berdiri lebih dari 400 masjid. Banyak gereja berubah menjadi masjid, misalnya di negara yang juga lekat dengan simbol kincir angin Belanda ini, sejauh lebih dari 40 bangunan gereja sudah beralih fungsi menjadi masjid. Sudah semakin banyak warga Eropa yang memeluk agama Islam. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh pentingnya telah mendapatkan hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala memilih menjadi muslim. Di setiap masjid, baik di Jerman, Belanda, Prancis dan lain-lain di Eropa, rata-rata setiap dua bulan sekali selalu ada warga asli bangsa Eropa yang bersyahadat menjadi muslim dan muslimah. Bahkan ketika peristiwa monumental tragedi peledakan gedung World Trade Center 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat, yang sangat menyudutkan dan menekan umat Islam, ternyata tidak mengurangi perkembangan Islam di berbagai belahan dunia. Ini terbukti hingga saat tayangan ini dibuat, setelah peristiwa peledakan WTC tersebut, tetap selalu ada orang Eropa asli yang bersyahadat di berbagai masjid, dengan rata-rata satu orang per dua bulan di setiap masjidnya. Ironisnya, mereka, orang-orang Eropa yang belum lama memeluk Islam, justru terasa lebih Islami dibanding umat Islam di negara-negara yang memang sudah menjadi mayoritas Muslim. Generasi muda masyarakat Muslim Eropa sangat haus akan pertemuan sesama Muslim, sambil diadakan diskusi-diskusi tentang khazanah ilmu Islam, kajian kitab Al-Quran, dan kegiatan lainnya. Sehingga, saat ini tidaklah mengherankan bila di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum, di tengah-tengah masyarakat yang belum banyak mengenal Islam, hampir selalu ada muslimah yang berjilbab. Perkembangan tersebut tidak lepas dari semakin banyaknya pusat-pusat kegiatan Islam selain masjid yang telah berdiri di sana. Dan semakin banyaknya imigran dari berbagai negara lain yang secara langsung maupun tidak langsung memperkenalkan Islam kepada lingkungan penduduk asli Eropa. Di abad ini, di mana keberadaan umat Islam sedang diterpa berbagai banyak hal mulai kemiskinan, tuduhan terorisme, kehilangan harga diri, terbelakang dan lain-lain. di abad terpuruknya Islam, justru ini yang terjadi. Kita lihat salah satu contoh sebuah sinagog, yaitu rumah ibadah kaum Yahudi yang sudah menjadi masjid. Masjid ini terletak di Den Haag, Belanda. Rumah ibadah kaum Yahudi ini dibangun tahun 1842. Kemudian siapa yang menduga pada tahun 1978, sesuai perkembangan Islam dan kemunduran agama Yahudi di sana, dengan tanpa ada paksaan, sinagog ini akhirnya beralih fungsi menjadi masjid. Untuk mengenang sejarah luar biasa ini, maka prasasti sinagog itu tetap dipertahankan dalam bentuk tulisan yang menempel di dinding. Bangunan ini 80% dipertahankan bentuknya seperti masih menjadi sinagog. Saat ini, masjid tersebut dinamakan Masjid Aqsa. Kita saksikan bagaimana sebuah gereja yang anggun dan kokoh akhirnya menjadi masjid. Ini terletak di kota Rotterdam, Belanda. Tepatnya di Dustrat 26. Berdiri masjid yang semula adalah gereja, dinamakan Merkes Moski. Menurut informasi dari beberapa jemaah di sana yang tidak mau ditampakkan dalam gambar, gereja ini awalnya penuh dengan jemaat yang beribadah. Namun, lambat laun semakin sepi dan akhirnya tidak ada sama sekali yang datang untuk beribadah. Ini karena jemaatnya ada yang sudah tidak percaya lagi kepada Alkitab namun masih percaya adanya Tuhan. Pada saat di mana di daerah tersebut penduduknya semakin banyak kaum muslimnya, maka dengan swadaya umat muslim gereja tersebut akhirnya dibeli. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga gereja yang sudah beralih fungsi menjadi pusat kegiatan pameran produk-produk komersial dan seni atau galeri. Misalnya, gereja Grotekerk di Den Haag. Gereja ini di samping bagian gedungnya juga telah berubah menjadi kafe. Kisah lebih dari 40 gereja dan sinagog yang berubah fungsi menjadi masjid hampir memiliki kejadian dan proses yang sama, yaitu banyak jemaatnya menjadi seorang muslim dan tidak percaya lagi pada Alkitab. Yeah, they don't like go to the church again, they Yeah. Maybe they will live without a God. I don't know. But because I have learning uh, via the Christian way. Uh, God have uh, Father, Son, Holy Ghost, three in one. But that's not really it's good. I <laughs> uh, ask about the three in one about to my uh, uh, pastor, dominé, but they he cannot give me answer about that he cannot tell me why that is three in one three months ago uh, somebody like pastor come to our house will visiting us and he will introduce, introduce with my husband and we do discussion with my pastor and then uh, my husband and i ask him how is it possible, uh, three in one, or uh, in, uh, in the Bible is standing uh, something like uh, about David, and then in another chapter it's the same story, but it's it's different. Kita simak pengakuan warga Eropa, penganut Christiani yang taat. namun meninggalkan gereja dan akhirnya menjadi seorang muslim. Mereka juga turut menyumbang untuk membeli gereja tersebut untuk dijadikan masjid. Saudara muslim kita yang diminta untuk menyampaikan pengakuannya, antara lain bernama Matthias Oyedameger, yang kini bernama Hijrah Yunus. Ia tinggal di sebuah kota di Jerman yang terkenal dengan sosisnya, Frankfurt. Inilah berbagai alasan yang juga sesungguhnya mewakili penduduk Eropa lainnya yang sudah kembali ke jalan fitrah. Semoga mereka akan menjadi cahaya kebenaran Islam yang semakin besar bagi lingkungannya. Amin. Allahumma amin. Um first my name is Yunus, also um the people call me Yunus. The norm my normally my name in the passport is still my German name this they call me Matthias. And, but i I changed it not uh, in the past, but because uh, in Germany, the Muslims are still not so popular because the, in the things what happened in the past, everybody knows what what's happened in television about the Islamists in the last uh, in this century, not so good and I became Muslim um, something like ten years ago. I was um, fourteen years, fourteen, thirteen years old but it was. Um, I was young, you know. Not. Um, it's not become. I, I. was not thinking so much about this. I just was like a <coughs> youngster, you know, just going outside, having fun, things like this. Um, but I start to think about that. That can't be all about this life. Just having fun and do my things. I have not, you know, I'm. I have not no problems. Young people have no problems here. Just they go to school and do their things. We have no problem about poorness and things like this. I had no things uh, problems like this, and I had a friend. He was from Afghanistan, and he speaks sometimes. We, we, we was good friends. We just we do everything together, and he he was Muslim, and he start i don't know, he started from himself to think more about the islam and about his religion. and he also was not uh, um, a real muslim, you know, just muslim by name. he don't was interesting in his own religion. Um, but, and his parents also was just a traditional muslim. but he started to read the quran in german, in the german language, and he started to read uh, books about islam and then he, he start to think about his life and he's my friend then he start to speak about the things with me and because he's my friend i don't i have no i don't think bad about him i start to listen and think also about the things and then i say okay come on i want to buy a quran and uh, read this and then i um, take the quran in german and i start to read and in the quran, i, I find things like um, god say, look how, how we make the sky, how we build the sky, look how, how we make the, the country. He, he, he what was interesting for me in the islamic religion, that it's not just a belief uh, like, okay, I, like I believe i go tomorrow shopping but i don't know really if i do this or not I, what i think what's interesting islamic belief is um, something what is uh, strong you know you, with knowledge and with belief not only believing there's also i know there's god not just i believe there's god that's a difference St I, I don't change my life you know just i he, the, this friend just tell me about the five um, basics of Islam. I was re reading a small book, really a small book, with just uh, um, basic things inside. And I think th I was thinking, okay, I, I was young, I was thinking, oh, that sounds good. And what was really at the point why I became Muslim at this time, um, because there's La ilaha illallah, they say there's only one God. And this was for me in this time logical that there are not two or 3 there they're just only one. And because of this, I say, okay, that sounds good. And then I make the Shahada yeah. and I became Muslim, but I not uh, start practicing Islam. It's, I think it take five years till I start to practice uh, the Islam. I think was 17, 17, I start to pray. I was, I think 14, then two years, three years, I was just lear learning the prayer, learning the small uh, surah, surahs from Quran, like and then, then i start to pray. you know, the problem in the, my young time, i really start with a young age to uh, take drugs. when i was, i think when i was 13, i start to smoke marijuana and things like this. and because as young people, you, you don't know what you do. you know, you have no religion, you have no, nothing what you say. that's wrong, that's right. The, the state just say you don't steal, don't do, but with your mind you can think what you want, you know? And then you're just outside parties, people drinking, fun, what, what you do? You go with them. But it's, I was feeling that's not, it's not give me something, you know? I'm just with the people, I drank, and I don't feel something, I feel empty inside. Because I, I believe that the, that the soul, you know, the Islam is the nature. And the soul feel that something not all right when you're not uh, when you're not living the Islamic religion. And when I start to read the Quran, it was impressed me, you know, because the the wonder, you know, every prophet come with a wonder, and the wonder who Muhammad came, it was the Quran, and this Quran still exists And I was also reading the Bible, and with the Bible I had a problem because um, there's no original Bible and how I can believe in something what is not original and there's no Bible in the original language what Jesus speak, uh, spoke and there are even 250,000 different writings of the Bible like uh, I had a very good Bible it's a Scofield Bible yeah. and there was a cross on one point, there was, you know, like the first 22, then, but uh, come the first 24. I was thinking, where's the first 23? And there was a cross, and I look on this cross, and downstairs there stand some people from the Vatican or some group of popes. They were thinking about this first, this first is not correct, things like this, and they put it out. And then I was thinking, how can be this the word from God when human make their sentence out? and then i was no that, that can't be from, uh, from god and i was also reading in the um, books from there's the books from marcos uh, Matthäus and everybody from them speak about jesus life and what jesus did and there are some points inside the bible where you know there's a part in the bible where jesus there's a man with demon inside and he make this demonic things outside I don't remember who, uh, who said something, who said this or this, but I remember that there was inside um, one of this, I don't know if it was Marcos or something like this, said, after this, Jesus go in the desert. The other said, mm -hmm. Jesus stay three days and then go in the desert. And others say something else. I was thinking, how can, what is this? You know, when I, mean, I compare them, which is true, yeah, which is true who I, what I believe inside. And but i still believe as a muslim that the bible is the book from god, from the same book where the quran comes from. Yes. but the problem what i had with the bible is that um, the bible came 100 years uh, after jesus. 100 years the jewish people or the, the, the people who believe in uh, jesus, they say from word. i say to him, the story from the bible. and he said to him, and he said to him, but I know a play from the kin uh, childhood, kindergarten. Kindergarten, mm -hmm. We make this. I say to him, toilet in his ear. Then he say some other words. He say to him something. And after, on the end of the line, some other, like star, <laughs> come. And that's, that was thinking that's the same with the Bible. Yes. <laughs> and But I still believe the beginning was from God. But they change it. And now you don't know. Which sentence there inside is from God, and which sentence is just the understanding from a human who write this book? And then I say, okay, I have to look the Quran. Then I was looking at the Quran, and was thinking, okay, when is the book from God? Then it has to be uh, original. And then I found out that um, when Muhammad was alive, he teach the people um, the Quran and when he died a lot of people had the Quran complete in his head half his Quran and also there was some people who write, was, write the Quran down on bones on stone and, and I one, one of the uh, Khalifa from Islam he called all his people together and they, they they make the Quran and they, then they write uh, them down you know that means the, the Quran is um, not, not lost, you know. We have still the original. We are the. I, I, I find out we are the only religion, the Muslim people who have really the original book. Wh who no one can say this wrong or this right. We have the original, and that's that. I was thinking, wow, that's fantastic. And then I was thinking more about my life, and but I was still taking drugs, and it was starting also other drugs like ecstasy and cocaine and things like this. And but I was thinking to start to pray I was 16, 17 years old. I think why you don't pray to God to your problems? Can maybe He can help you? And then I was starting to pray. But the problem is when you take drugs, you can't pray because you don't have the mind to do this. You really not think about it. You think something else then. Um, but then I I start to pray when I don't take drugs. And the prayer was making me feel good. I feel um, complete, you know. I feel myself good, and when I it gives me also what's uh, that? Stability. 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 Because I pray in the morning, in the in the noon, then in the afternoon, and in the evening, in the night. It makes me remembering on God five times at the day, and but um, when I start this, I get problem with the Muslim people, with the young Muslim people. The problem now I think what we have in Islam, that we have now so many people who call them Muslim, but a lot of people don't know about their own religion, and I'm sure that there are a lot of people in Indonesia. <coughs> They born as a Muslim, but they was never interesting in their own religion. They just can be. They just go on Friday in the mosque, listen the, what the imam say, and just they know how to pray. But they not really was interesting to read more books, to go there, and to find out if it's really true or not. Because of that, I normally think uh, the people who now like you or some other brothers also here, they are from Arab. From Morocco or something like this, they choose to be Muslim and they pray. And in, in this time, people who pray and living their religion, even, even if they're German, from France, from Egypt, or from other countries, in this time when they, they live their religion, they all, for me, they're also new Muslim because they choose to be Muslim. And the other people who are just because of tradition, I don't want to say they are not Muslim, but I am not sure what they are, really. <laughs> That's, I think, it's also for the Muslim people uh, important. When they really live the Islam like, um, like Muhammad, then the people will believe in them. But we, when, we make, when we start to make the things half half and change the things like Muhammad and his uh, Sahabas live, then we, we get problems. And now, because of that, we are in problems. Saat ini masih berlangsung satu persatu rumah-rumah ibadah agama lain, semakin ditinggalkan para jemaahnya. Misalnya, beberapa rumah ibadah berikut. Situasi ini berlangsung dan direkam saat hari-hari ibadah mereka, terlihat hampir tidak ada aktivitas. Kalaupun ada yang datang, hanya satu dua, itu pun yang sudah lanjut usianya. Di antara mereka yang masih mengaku seorang Kristiani bahkan tidak merasa perlu datang ke gereja dan mengakui kemunduran-kemunduran kepercayaan mereka kepada iman yang sebelumnya mereka yakini. Many years ago, I was also a young man. Whole families go every any week to the church. Yes, now people older, yes, and the young people were older. See, no more go to the church. In Europe, we know the whole day for for pray, pray. We we don't like that. When I'm alone, sometimes alone, yeah. I can pray for myself. I sit so, yes, and I can pray, I can sing that. I will not pray together with other men. No, I have need to the church. Pray to, you I know, pray you are up, uh, when I'm, up, yes, up. I am, yes, I do that, I do that. When I'm walking outside and I sit alone, sometimes I pray for myself. I pray, yes, I close my eyes and I pray what I like to pray. Sesungguhnya, pengakuan tersebut cerminan pada umumnya masyarakat Eropa yang tentu mengakibatkan keringnya berbagai ikatan dan pendalaman tentang keimanan yang seharusnya terus mereka pupuk dan diamalkan dengan baik. Sikap tersebut secara langsung berakibat kepada tempat ibadah yang tidak ada lagi pengunjungnya, ditambah sudah sangat banyak yang benar-benar tidak percaya lagi, dan tentu juga karena sudah menjadi Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebuah gereja besar di daerah Breda Belanda yang saat ini sedang dalam proses pendekatan dan tahapan untuk dijadikan masjid di mana dalam proses awal saat ini mulai digunakan untuk kegiatan sholat Jumat dan kegiatan besar lainnya bagi umat muslim di sana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di sana, sebab proses sebuah rumah ibadah lain untuk dijadikan masjid tidaklah mudah. Penuh tantangan, hambatan, dan rintangan yang tidak kecil. Namun dari pengalaman lebih 40 rumah ibadah agama lain menjadi masjid, maka insya Allah, tidak ada yang mustahil di mata Allah. Berbagai kejadian tadi tentu tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Siar Islam yang semarak di benua Eropa tidak lepas dari berbagai fakta. Pertama, perjuangan saudara-saudara kita dari belahan dunia lain. Misalnya saudara kita dari Afrika. Mereka sering terlihat memberikan bimbingan kepada mereka yang datang ke pusat-pusat kegiatan Islam untuk mengetahui tentang Islam. Bahkan tidak sedikit yang memberikan tausiah kepada saudara-saudaranya dari berbagai bangsa Muslim lainnya, termasuk bangsa Eropa. Kedua, telah diterjemahkannya Kitab Suci Al-Quran ke berbagai bahasa Eropa, juga buku-buku Islam dan literatur-literatur Islam lainnya. Walaupun belum selengkap buku-buku yang beredar di negara-negara mayoritas Muslim, namun cukup untuk menjadi media informasi tentang Islam yang dapat dibaca oleh orang-orang Eropa. Fakta yang ketiga. Semakin banyak berdirinya pusat-pusat kegiatan dan informasi Islam, pusat kegiatan dan informasi Islam ini memegang peran sangat penting bagi penyebaran siar Islam ke berbagai pelosok Eropa. Keempat, semakin banyak tempat atau toko yang memasarkan produk-produk halal. Hal ini tentu mempermudah saudara-saudara Muslim kita di sana dalam menjalankan syariat Islam. Fakta yang kelima. Dampak yang sangat baik dan luas bagi lingkungannya dari penduduk bangsa Barat yang sudah menjadi Muslim. Mereka pada umumnya lebih mudah berkomunikasi dengan lingkungan penduduk Barat lainnya yang belum Islam. Ini tentu sangat menguntungkan siar Islam di Barat. Um, Assalamualaikum to all of my sisters and uh, of Brothers and sisters in Indonesia. I welcome uh, every Muslim on this uh, world. I before I was Christian, and I understood myself as, as, is, as if I had, um, um, I had faced uh, the history. Uh, Jew. Jewish, uh, Jewish people and uh, Christian people and I was Christian and then next step <laughs> Islam. Yes. So I took the next step. sometimes difficult because there are so so many bad um, opinions about Islam also here in in Europe but uh <coughs> I know uh, we have we had to ex we have to explain to all people what is the real Islam. Yes. Fakta yang keenam: Islam, Woshi, atau kegiatan umat Muslim ketika berdakwah di masyarakat Eropa pun sudah sering berlangsung dalam berbagai bentuk pertemuan kelompok kecil umat Muslim. Bahkan di dunia maya, telah banyak muncul jaringan situs atau website yang menginformasikan tentang Islam di belahan dunia bagian barat, bahkan jumlah alamat situs Islam yang menggunakan berbagai bahasa Eropa mencapai ratusan. Di antaranya adalah www.islam.de, www.islam.ch, www.mjd-online.de, www Fakta yang kedelapan, pertumbuhan bangunan masjid yang semakin banyak memudahkan umat muslim untuk melaksanakan kewajiban ibadah, baik ritual maupun sosial. Pertumbuhan dan kemajuan Islam ini tidak hanya tercermin dari masjid-masjid yang sebelumnya adalah gereja. Masjid-masjid yang dibangun sendiri oleh umat Islam di Eropa sudah menjulang secara megah di berbagai belahan benua Eropa. Hal ini tentu menjadi cerminan kebutuhan Islam yang sebanding dengan jumlah Muslim yang semakin cepat pertumbuhannya. Data terakhir yang kami himpun dari berbagai sumber pada tahun 2002, jumlah penduduk beragama Islam di beberapa negara Eropa menunjukkan angka pertumbuhan rata-rata yang signifikan di Jerman, misalnya. Tahun 1991, penduduk muslim berjumlah 960 ribu. Pada tahun 1997, menjadi 2.502.000. Dan pada tahun 2002, menjadi 3.150.000. Di Jerman, rata-rata pertumbuhan muslim per tahunnya adalah mencapai angka 17,5 persen. Di Inggris, pada tahun 1991, berjumlah 750.000 umat muslim. 6 tahun kemudian menjadi satu setengah juta, dua kali lipat dari sebelumnya. Dan signifikansi ini terlihat pada angka tahun 2002, yakni 3.100.000 muslim. Rata-rata pertumbuhan muslim per tahunnya adalah mencapai angka 18,4 persen. Di Belgia, dari 300.000 ribu pada tahun 91 menjadi 500.000 ribu pada tahun 97 dan menjadi 1.440.000 juta ribu pada tahun 2002. Di Belgia, pertumbuhan muslim per tahunnya menjadi 20,6 persen. Di Perancis, lebih signifikan lagi. 1.050.000 pada tahun 1991, namun kemudian menjadi 3 juta, dan tahun 2002 menjadi 4.460.000. Rata-rata pertumbuhan muslim per tahunnya adalah mencapai 19,7 persen. Di Belanda yang awalnya tahun 91 dari data yang kami peroleh berjumlah 660.000 muslim. Tahun 97 menjadi 1.400.000 umat muslim dan pada tahun 2002 menjadi 2.643.000 muslim. Belanda rata-rata pertumbuhan muslim per tahunnya 18,2 persen. Penduduk muslim di Spanyol pada tahun 1991 berjumlah 300.000. Kemudian di tahun 1997 berjumlah menjadi 450.000. Dan tahun 2002 angkanya berubah menjadi 1.400.000. Spanyol mencapai angka rata-rata pertumbuhan per tahun tertinggi, 20,9 persen. Sedangkan di negara Yugo dan Slavia, gabungan negara ini sejak tahun 91 hingga tahun 2002 terpantau 3 juta, 5 juta, bahkan tahun 2002 adalah menjadi 7 juta umat muslim. Dan Yugo serta Slavia, rata-rata pertumbuhan per tahunnya hingga tahun 2002, 13,9 persen. Sedangkan di Bulgaria, yang tahun 91-nya berjumlah 800 ribu umat muslim, tahun 97 menjadi satu setengah juta penduduk muslim, dan tahun 2002 menjadi 2 juta ratus ribu penduduk muslim. Rata-rata pertumbuhan per tahunnya mencapai 15,19 persen. Pertumbuhan yang cepat tersebut akan semakin meyakinkan ketika kita banyak menjumpai anak-anak muda Eropa yang sudah menjadi muslim. Gambaran yang telah Anda saksikan sejak awal tayangan ini Hanyalah sebagian kecil yang mampu direkam oleh tim Arimatea dalam waktu yang cukup singkat. Masih begitu banyak komunitas, rumah ibadah, organisasi, serta gedung layak dijadikan sebagai tinta sejarah di Eropa. As of course. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كل إن الإنسان ليطغى أرأى مستغنى إن إلى غدك رجاء أرأيت الذي ينهى أبدا إذا سلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتأوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يَقْلَمْ بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطية فليدع ناديا سندعو الزبا Kala la wasjud Saudaraku baru ini yang bisa dilakukan oleh sebagian dai yang berdakwah di sana Mari kita bayangkan bila seorang dai seperti beliau saja mampu menembus ke dalam komunitas berkulit putih dengan segala kekurangan dan keterbatasannya belum lagi berhadapan dengan berbagai halangan dan bermacam rintangan Lagi-lagi Allah bekerja dalam setiap keriduannya tanpa kita sadari. Ketika jumlah Muslim semakin besar di berbagai belahan dunia, insya Allah akan banyak yang membela dan membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung di berbagai belahan dunia lainnya. Mari kita dakwahkan Islam kepada mereka-mereka mereka yang belum faham dan mengerti tentang Islam bersama-sama dengan Ari Matea. Allahu Akbar. Allahu Akbar. allah akbar